Seorang anak penderita lekut di Amerika Serikat rayakan Natal lebih cepat. Biasa umur tidak panjang lagi menyebabkan warga merayakan Natal di bulan Oktober ini. Ethan Van Leeuwen, anak berumur 4 tahun dari kota West Jordan, Utah, Amerika Serikat ini bahagia tak terkira. Natal di bulan Desember dirayakan dengan cepat Minggu 25 Oktober lalu. Santa Claus istimewa lengkap dengan mobil pemadam kebakaran menghiburnya. Bukan tanpa sebab Natal ini istimewa. Ethan menderita leukemia akut sejak umur 22 bulan. Setelah dirawat intensif, medis mendiagnosa sisa hidupnya tinggal beberapa minggu lagi. Karena itulah sejumlah warga Utah sengaja mewujudkan Natal untuk Ethan lebih cepat. It's the Christmas spirit, it's the Christmas feeling and it's great. Perayaan berlangsung hingga malam hari. Satu persatu warga datang bernyanyi dan menghibur keluarga Van Leeuwen. So many people have come to give you Christmas presents just like they gave Jesus Christmas presents, huh? Isn't that neat? Times bad things happen, but they happen for a reason. And just looking at the community support we've seen here is evidence that there is a God who loves us. Kini orang tua Ethan berserah pada Tuhan harap mukjizatnya.